the blade of Hanzo. Get over here! Scorpion da. Cerita berawal di kediaman Hanzo, seorang ninja dari klan Shirai Ryu. Dia dan keluarganya terlihat hidup bahagia di sebuah rumah di tengah hutan. Ketika Hanzo mengambil air di sumur, terlihat tanda naga api di pergelangan tangannya. Sementara itu tanpa dia sadari di rumah mereka kedatangan tamu tak diundang. Segera istrinya menyembunyikan bayi mereka di bawah lantai rumah. Ternyata mereka kedatangan bintang iklan Head and Shoulder dan berkata, "Saatnya move on bro, Head and Shoulders." Ternyata tamu tak diundang itu adalah seorang ninja dari klan Lin Kuei yang merupakan musuh dari klan Hanzo. Pria ini bernama Bihan yang memiliki kemampuan dapat mengendalikan es. Lalu terdengar jeritan dari istri Hanzo. Dia yang sedang mengambil air segera berlari menuju rumahnya. Namun sayang di sana dia menemukan istri dan putranya telah tewas membeku. Tak lama kemudian beberapa orang musuh datang dari arah belakang. Lalu Hanzo mengambil dan mengikat kunainya pada sebuah tali dan melanjutkan pertarungan. Lalu dia yang mengetahui bahwa semua ini adalah ulah Bihan segera mencarinya. Ternyata kedatangannya telah ditunggu oleh Bihan. Tujuan Bihan adalah memusnahkan seluruh keturunan Hanzo yang merupakan bagian dari klan Shirai Ryu. Dan pertarungan antara kedua rivalitas ninja yang sangat ditunggu-tunggu pun terjadi. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Bihan dengan kunai yang tertusuk dalam di pundak Hanzo. Sebelum tewas, Hanzo mengatakan agar Bihan tak melupakan wajahnya. Kemudian Bihan pun pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian Hanzo pun terbangun. Dalam keadaan sekarat sayup-sayup dia mendengar tangisan bayinya yang ternyata masih selamat. Dengan sisa tenaga dia mencoba menghampiri anaknya. Namun sayang tenaganya sudah tak cukup kuat lagi untuk bertahan. Dan tanda naga api di tangannya pun perlahan mulai memudar. Kemudian Dewa Petir Raiden mendatangi kediaman Hanzo. Dia mengambil sisa keturunan Hanzo dari persembunyiannya, lalu membawanya pergi. Dan Mortal Kombat 2021 pun dimulai. Scene berpindah pada seorang pria pertarung bernama Cole yang sedang bersiap-siap untuk bertanding. Itu adalah sebuah pertandingan tinju bebas, dan Cole akan melawan seorang petinju berpengalaman bernama Ramirez. Pertandingan pun dimulai. Saat pertandingan berlangsung, tampak seorang pria bernama Jack memasuki area pertandingan. Dia memperhatikan dan mengamati Cole dari kejauhan. Cole tampak mendominasi pertandingan, dia bahkan tampak berhasil mengunci Ramirez. Namun sayang, Ramirez yang masih belum menyerah dapat membalikkan keadaan. Dia melawan dan memukuli Cole sejadi-jadinya dan berhasil mengalahkan Cole dengan kunciannya. Kemudian scene berpindah ke suatu tempat bernama Outworld. Bihan dipanggil oleh pemimpinnya yang bernama Shang Tsung. Dia mengatakan bahwa ramalan sudah di depan mata dan mereka bisa saja kalah pada pertandingan ke-10 Mortal Kombat. Bihan meyakinkan Shang Tsung bahwa ramalan itu tak akan pernah terjadi, karena berabad-abad yang lalu dia telah membunuh Hanzo dan semua keturunannya. Shang Tsung mengutus Sub-Zero untuk membunuh seluruh pejuang Earthrealm karena jika mereka semua mati, pertandingan ke-10 sudah pasti akan dimenangkan oleh Outworld. Go now and kill Earthrealm's champions. I am no longer Bihan. I am Sub-Zero. Sedikit penjelasan biar lebih memahami alur ceritanya. Dalam serial Mortal Kombat terdapat 4 dimensi berbeda, yaitu Outworld, Edenia, Netherrealm, dan Earthrealm. Nah, dalam film Mortal Kombat 2021 ini hanya berfokus pada konflik antara dimensi Outworld dan Earthrealm. Keempat dimensi ini tak bisa akur dan ingin menguasai satu sama lain, hingga terbentuk sebuah peraturan yang mengharuskan satu dimensi untuk memenangkan turnamen sebanyak 10 kali berturut-turut agar dapat menginvasi dimensi lainnya. Dan peraturan tersebut diciptakan oleh para Elder God, yaitu para dewa. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek di link yang ada pada deskripsi di bawah. Oke, lanjut. Kembali pada Cole, setelah pertandingan dia menatapi dirinya di depan cermin. Dan terkadang selalu terlintas bayang-bayang aneh. Cole tak mempedulikannya dan berjalan menemui putrinya. Ternyata putrinya tersebut baru saja membuat gelang tali untuk Cole, lalu memakaikannya. Saat Cole asik mengobrol dengan putrinya, kemudian Jack menemuinya dan berkata bahwa Cole bisa saja menang jika dia menguasai pertandingan. Cole yang tampaknya tak ingin meladeninya segera pergi untuk makan. Namun Jack kembali memanggilnya dan berkata bahwa tato naga milik Cole sangat bagus. Setelah ditanya, ternyata itu bukanlah tato, melainkan tanda lahir. Cole lalu menunjukkan tanda tersebut, lalu pergi meninggalkan Jack. Di sebuah restoran di pinggir jalan, Cole berserta keluarganya sedang makan malam di sana. Tak jauh dari sana, Jack berada di dalam mobil untuk mengawasi Cole. Dia tampaknya sedang menghubungi seseorang di balik telepon dan membicarakan bahwa Cole benar-benar memiliki tandanya. Di saat Cole dan istrinya pergi memesan makanan, putrinya yang sendirian di luar restoran mulai merasa aneh karena malam itu tiba-tiba salju turun. Keadaan menjadi sangat dingin. Keanehan mulai bertambah ketika meja di depan putrinya tersebut mulai membeku. Sub-Zero telah berdiri di sana. Dia berencana membunuh seluruh pejuang bumi. Dia membuat seisi jalanan dipenuhi dengan hujan es. Keadaan semakin mencekam. Beruntung Cole berhasil menemukan Emily putrinya, lalu berlindung di bawah meja. Ketika itu pula Jack datang dan menyuruh mereka untuk menaiki mobil. Tanpa pikir panjang, Cole beserta keluarganya menaiki mobil tersebut dan mereka pun berhasil kabur. Di dalam mobil, Cole yang keheranan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan Jack pun menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang diburu. Kemudian Jack menunjukkan tanda naganya. Cole terkejut setelah mengetahui bahwa Jack juga memilikinya. Lalu Jack kembali berkata bahwa itu bukanlah tanda lahir, melainkan tanda bahwa mereka adalah orang yang terpilih untuk bertarung mewakili pejuang bumi. Selagi tanda itu ada, maka mereka akan terus diburu untuk dibunuh. Hingga tiba-tiba Sub-Zero sudah berada di depan mereka. Jack yang melihat hal tersebut menyuruh agar Cole membawa keluarganya ke tempat yang lebih aman. Kemudian dia memberitahukan markasnya, sementara dirinya akan menghadang Sub-Zero di gang tersebut. Cole sempat berkata bahwa dia ingin membantu Jack, namun Jack melarangnya. Mobil itu memutar dan pergi meninggalkan Jack dan Sub-Zero. Sub-Zero menghilang dengan hawa dinginnya memasuki gedung. Jack memasuki gedung tersebut dengan hati-hati, hingga akhirnya Sub-Zero datang dari belakang dan menyerangnya. Pertempuran pun terjadi di dalam gedung. Jack yang hanya memiliki tato naga sama sekali bukanlah tandingan bagi Sub-Zero, apalagi kita yang hanya memiliki bau naga. Dengan mudah Sub-Zero menghancurkan kedua tangannya. Jack yang tak berdaya terjatuh dari ketinggian. Scene berpindah ke Cole dan keluarganya. Ternyata Cole membawa keluarganya pulang terlebih dahulu. Dia menjelaskan bahwa yang diburu adalah dirinya dan tak ingin keluarganya terlibat dalam hal ini. Cole berniat menuju ke markas Jack dan menemui seseorang bernama Sonya Blade. Di sana dia akan menemukan jawaban atas semua kejadian ini. Sementara itu di Outworld, Mileena salah satu pejuang Shang Tsung melaporkan bahwa Sub-Zero telah berhasil mengalahkan seorang pejuang. Namun salah satu dari mereka berhasil kabur. Shang Tsung yang mendengar hal tersebut memerintahkan untuk terus mengejarnya. Dia tak ingin seorang pun berhasil lolos. Lalu Shang Tsung menyuruh Mileena untuk mengutus Reptile untuk membunuh Cole. Kemudian scene berpindah kembali ke Cole. Dia berhasil sampai ke markas yang dimaksud Jack. Di sana dia berjalan dengan perlahan. Tiba-tiba seorang wanita menyerangnya dan menanyai maksud kedatangan Cole kemari. Cole menjelaskan bahwa dia diminta menemui Sonya Blade. Ternyata wanita yang menyerangnya tersebut adalah Sonya itu sendiri, dan dia mengizinkan Cole masuk ke markasnya. Sonya bertanya di manakah keberadaan Jack. Karena sedari tadi Jack tak bisa dihubungi dan dia tak memberikan kabar apa-apa. Cole pun memberitahu bahwa Jack sedang bertarung dengan Sub-Zero. Di markas Sonya menjelaskan tentang penelitian mereka. Diawali 7 tahun yang lalu, Jack dan Sonya adalah pasukan khusus yang dikirim untuk memberantas kriminal di Brazil. Namun anehnya ada seorang penjahat yang memiliki tato naga dan bisa mengendalikan kekuatan super. Dengan mudah dia bisa menghabisi pasukan Jack. Saat penjahat itu berhasil dilumpuhkan oleh Jack, tanda naga tersebut berpindah ke badan Jack. Dengan seluruh penelitian dan riset yang mereka lakukan, akhirnya Sonya mengetahui bahwa tanda tersebut adalah undangan untuk melakukan pertarungan mewakili bumi melawan makhluk yang mereka tidak ketahui selama ini. Sonya menyebut pertarungan tersebut dengan Mortal Kombat. Cole tidak mempercayai ucapan Sonya. Jelas-jelas itu seperti dongeng atau khayalan Sonya belaka. Namun Sonya kembali meyakinkannya, dan mereka bertujuan mengumpulkan seluruh pejuang sebelum semuanya mati terbunuh. Tiba-tiba bayangan aneh itu muncul lagi di hadapan Cole. Ternyata ada seorang pria yang terikat di markas tersebut. Dia bernama Kano, dan sikapnya sangat menyebalkan. Kano adalah seorang penjahat akut dari pencurian, pembunuhan, dan dia yang terburuk di dunia. Ternyata Kano memiliki tanda naga. Dia mendapatkannya setelah membunuh seseorang. Dan kini Kano malah terikat di markas. Sikap dan gaya berbicara Kano sangat mengesalkan. Hingga akhirnya tiba-tiba lampu di markas berkedip. Ternyata itu adalah suruhan dari Outworld, yaitu Razor Reptile yang mampu berkamuflase. Di suatu kesempatan Kano berhasil melepaskan diri dan dia pun bergabung untuk melawan Reptile. Dan kemenangan pun berpihak pada Kano. Dia berhasil membunuh Reptile dan mencabut jantungnya. Setelah pertarungan, Sonya mendapati semua hasil risetnya bertahun-tahun telah terbakar. Sonya meyakini bahwa ada sebuah kuil bernama Raiden yang menjadi tempat pelatihan para petarung Mortal Kombat. Kano yang mengetahui bahwa Sonya berniat untuk pergi ke kuil Raiden mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan kuil tersebut. Sonya meminta agar Kano memberitahunya, namun Kano yang keras kepala sama sekali tak ingin membantunya. Akhirnya Sonya menawarkan beberapa jumlah uang. Kano yang mulai tergoda dengan uang membuat beberapa persyaratan. Keesokan harinya menggunakan pesawat milik teman Kano, mereka berangkat menuju tempat itu. Setelah mencapai tujuan, mereka bersiap-siap untuk melompat dari atas pesawat. Ternyata mereka turun di sebuah gurun. Kano memimpin perjalanan mereka. Kano yang sedang dalam perjalanan tetap saja memiliki sifat yang sangat menjengkelkan. Dia sebentar-sebentar berhenti dan mengoceh seenak jidatnya, bahkan memanas-manasi Sonya. Nyatanya Sonya bukanlah orang yang terpilih. dia tak memiliki tanda naga seperti Kano dan Cole. Dan Kano terus berkata bahwa Sonya iri melihat tandanya, bahkan sampai menawarkan Sonya untuk membunuhnya agar tanda yang dimilikinya berpindah ke tangan Sonya. Sonya yang mulai terpancing emosi menyerang Kano, dan perkelahian singkat terjadi di atas padang pasir tersebut. Go on then, take it. Just take it. Take it! Ketika melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang telah menunggu kedatangan mereka. Pria itu bernama Liu Kang. Dia juga merupakan seorang pejuang Earthrealm atau pejuang bumi dari Ordo Shaolin Cahaya. Kano bertanya bagaimana caranya mengeluarkan kekuatan super seperti itu. Liu Kang hanya menjawab banyak yang harus dipelajari. Kemudian Liu Kang mengajak mereka ke kuil Raiden. Mereka menuju ke sebuah reruntuhan tua. Di sana terdapat pintu rahasia menuju markas pejuang bumi. Setelah memasukinya, mereka terkesima dengan lukisan yang ada di dinding. Lukisan tentang sejarah Mortal Kombat. Pandangan Cole tertuju pada sebuah lukisan pembunuhan. Ya, itu adalah lukisan pembunuhan Hanzo. Dan seketika sekelebat bayangan aneh itu pun muncul kembali. Liu Kang berkata bahwa mereka harus cepat menemukan Arcana mereka sebelum bangsa Outworld menyerang. Arcana adalah sebuah kemampuan unik yang berbeda untuk setiap pejuang. Sonya terkejut ketika melihat Jax telah berada di sana dengan kondisi tanpa kedua tangannya. Setelah itu ada beberapa orang yang mendekati Jax lalu mulai menjalankan operasinya. Liu Kang kembali mengajak mereka ke suatu ruangan. Di sana mereka menjumpai Lord Raiden, sang dewa petir, yang menjadi pemimpin dimensi Earthrealm. Kemudian Lord Raiden kembali menjelaskan jika pejuang bumi telah kalah 9 kali berturut-turut dalam Mortal Kombat. Dan apabila pertandingan besok mereka terkalahkan, maka Outworld akan menginvasi bumi. Beralih ke Liu Kang, dia menyadari sesuatu hal yang aneh. Seseorang telah berhasil menerobos pintu rahasia markas. Siapa lagi kalau bukan Bihan atau Sub-Zero. Liu Kang mencoba menyerang Sub-Zero. Namun dengan mudahnya Sub-Zero mengelak dan menyerang balik yang membuat Liu Kang terpental ke belakang. Bagaimanapun juga Liu Kang bukan tandingannya. Ketika Liu Kang telah terpojok dan hampir saja terbunuh, sebuah topi terbang datang menghantam Sub-Zero. Ternyata itu adalah sebuah serangan dari Kung Lao. Secara mengejutkan, Shang Tsung pun telah tiba di sana. Dia berniat segera menghabisi para pejuang Earthrealm yang tersisa dan mengambil jiwa mereka. Beruntung Raiden pun datang tepat waktu. Telat sedikit saja maka semua pejuang bumi yang tersisa tak akan mampu menandingi kemampuan para pejuang Outworld, karena Cole dan lainnya belum sempat berlatih dan menemukan Arcana mereka. Saat Shang Tsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi para pejuang bumi, Raiden langsung mengerahkan sebuah kekuatan besar untuk membuat labirin pembatas yang tak dapat ditebus oleh Shang Tsung dan anak buahnya. Shang Tsung memberikan peringatan pada Raiden, lalu pergi meninggalkan bumi. Setelah kejadian itu, waktu latihan pun dimulai. Cole, Kano, dan Sonya dibawa menuju arena latihan. Di sana, Liu Kang menjelaskan untuk membangkitkan kemampuan batin, mereka harus menemukan Arcana mereka terlebih dahulu. Liu Kang dan Kung Lao telah berhasil menemukan Arcana mereka masing-masing di arena latihan. Dan tanpa Arcana, mustahil mereka dapat mengalahkan pejuang Outworld. Cole dan Kano tampak bersemangat, namun tidak bagi Sonya. Dia disuruh keluar arena latihan karena arena ini hanya untuk mereka yang memiliki tanda. Cole tampak mencoba membujuk Liu Kang, namun tetap saja itu tak bisa. Dan mengatakan seorang petarung tanpa tanda hanyalah menjadi beban untuk orang lain. Akhirnya Sonya pun mengalah dan meninggalkan tempat latihan. Kano kembali memanas-manasinya, namun Sonya tak tertarik sama sekali untuk meladeninya. Pelatihan pun dimulai, sementara Sonya pergi ke tempat Jax berada. Ternyata kedua tangannya yang hancur telah diganti dengan tangan robot. Di arena pelatihan, Cole dan Kung Lao sedang bertarung untuk membuka Arcana Cole. Kung Lao berhasil menghajar Cole, dan Kano mengejeknya. You know, maybe your Arcana's getting your ass kicked by a hat. Sekarang giliran Kano. Kali ini dia akan melawan Liu Kang. Fight! Let's see, try that again. Kano yakin bahwa dia akan membangkitkan Arkananya kali itu. Namun kenyataannya tak begitu. Selesai latihan, Liu Kang membantu mengobati luka Cole. Di sana, Cole bertanya bagaimana caranya menemukan Arcana. Liu Kang menjawab itu harus berasal dari jiwamu. Setelah itu, Liu Kang bercerita tentang masa kecilnya, yang hanyalah seorang anak yatim piatu sekarat di dalam selokan. Kemudian dia dipungut dan dibawa ke pelatihan Wuxi. Di sana dia mendapatkan tujuan hidup dan seorang saudara, yaitu Kung Lao. Setelah itu mereka bertemu Lord Raiden dan mengabdikan diri padanya. Setelah lulus pelatihan, dia ditugaskan untuk membunuh seorang pedagang anak-anak untuk mendapatkan tanda naga. Sim berpindah keesokan harinya, pelatihan masih berlanjut. Bukan hanya Cole dan Kano saja, tetapi Jack juga mencoba berlatih menggunakan tangan-tangan robotnya. Namun tangan besi itu begitu kecil dan lemah membuat Jack patah semangat. Di sana dia begitu putus asa, Sonya kembali menyemangatinya. Malamnya mereka makan malam bersama. Ketika melihat keadaan tangan Jack, Kano meledeknya. Setelah itu dia meminta agar Kung Lao memberikannya telur gulung. Tapi Kung Lao malah memakan telur gulung tersebut, lalu meledeknya habis-habisan. Kano sangat mudah sekali tersudut emosinya. Tak hanya Kung Lao, bahkan Liu Kang pun ikut mencemoohnya. Kano yang sedang naik darah mengancam Kung Lao. Keadaan semakin memanas ketika Kung Lao dan Liu Kang juga ikut emosi. Hingga tiba-tiba ternyata pada saat itu juga Arcana Kano telah terbuka. Dia memiliki kekuatan menembak laser melalui matanya. Kano tertawa kegirangan bahkan mengejek Arcana Liu Kang dan Kung Lao. Cole yang melihat Kano telah berhasil membuka Arcananya menjadi semakin gelisah. Keesokan harinya Liu Kang membantu Cole berlatih. Dia berkata fokuslah pada rasa sakitnya, karena rasa sakit merupakan salah satu jalan membuka Arcana. Kemudian menyuruh Kano menghajar Cole. Jelas saja Kano merasa senang dan dia memukulinya tanpa ampun. Cole yang merasa putus asa terus memandangi foto keluarganya. Kemudian Sonya datang untuk menghiburnya. Saat itu juga Lord Raiden berkata bahwa Cole tak bisa ikut Mortal Kombat tanpa adanya Arcana, dan dia hanya akan menjadi beban untuk yang lainnya. Lord Raiden lalu menjelaskan bahwa tanda itu bukan ada karena Cole orang yang terpilih, melainkan karena dia adalah keturunan. Cole adalah keturunan dari anak Hanzo Hasashi yang dulu dia selamatkan. Lord Raiden menaruh harapan besar pada keturunan Hanzo, namun melihat keadaan Cole dia menjadi tak yakin. Kemudian membuka gerbang petir dan menyuruh Cole pulang ke keluarganya. Cole pun berjalan memasuki gerbang tersebut. Berpindah ke Outworld, Shang Tsung mengumpulkan seluruh pejuangnya, yaitu Kabal, Jenderal Reiko, dan Nitara. Kemudian dia lanjut mengatakan bahwa dirinya telah melihat para pejuang bumi, dan mereka sama sekali bukan tandingan bagi pejuang Outworld. Shang Tsung mengatakan bahwa kemenangan sudah dekat, mereka akan menyerang sekarang. Hanya saja mereka harus mencari cara bagaimana agar penghalang di kuil Raiden itu hilang. Seorang pejuang bernama Kabal siap membantu. Ternyata Kabal dan Kano saling mengenal satu sama lain. Tiba-tiba pintu gerbang terbuka, mereka kedatangan satu tamu lagi. Dia adalah Pangeran Goro. Scan beralih ke Kano yang sedang berjalan sendirian. Lalu Kabal mendatanginya. Reuni teman lama pun terjadi. Di sini Kabal berusaha membujuk Kano. Dia berkata jika Kano berada di pihaknya sudah pasti Kano akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Kano yang mata duitan itu pun langsung terpengaruh. Dia diminta untuk menghancurkan tongkat petir yang membuat batasan tersebut. Dan Kano menurutinya. Pembatas itu pun terbuka. Para pejuang bumi yang saat itu sedang latihan terkejut melihat Shang Tsung datang ke kuil. Kano kemudian melempar tongkat petir yang telah rusak itu. Semua pejuang bumi tahu bahwa ini semua ulah Kano dan dia adalah seorang pengkhianat. Di sini Shang Tsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi pejuang bumi, dan pertarungan antara keduanya pun pecah. Berpindah ke Cole, dia telah menemui keluarganya. Tetapi malam itu dia mendengar sesuatu yang aneh di balik pintu gudang. Cole memberanikan diri untuk memeriksanya. Ternyata Pangeran Goro telah berada di sana untuk menghabisi Cole. Sonya yang tak memiliki Arcana jelas dikalahkan dengan mudah oleh pejuang Outworld. Saat dirinya berada di posisi darurat, Mileena menyadari bahwa Sonya bukanlah orang terpilih. Merasa pertarungan itu akan sia-sia, dia pergi meninggalkannya. Tak sampai di situ, Kano datang lalu memukul Sonya. Dia bahkan melemparkan dan menimbun tubuh Sonya dengan reruntuhan. Semua pejuang bumi tampak kalah dan tak sebanding dengan lawan mereka. Kung Lao berniat melawan Shang Tsung sendirian, tetapi Shang Tsung tak ingin melawan orang lemah. Dia memanggil Nitara. Berpindah ke Cole, dia masih berusaha melawan Pangeran Goro. Di saat dia sedang tercekik, istrinya datang membantu Cole dengan memukulkan kampak ke badan Goro. Goro yang marah kini mengincar istrinya. Istri dan anaknya kemudian menaiki mobil, tapi percuma saja, dengan beberapa pukulan saja mobil itu langsung penyok. Saat itulah Arcana Cole keluar. Tiba-tiba tubuhnya terbaluti oleh sebuah kostum, dan Cole kembali menghadapi Pangeran Goro. Sementara itu di Earthrealm, Jax yang melihat Sonya terjepit batu segera menolongnya. Tangan besinya itu masih terlalu kecil untuk mengangkatnya. Jax yang memiliki keinginan kuat untuk menolong Sonya berusaha dengan sekuat tenaga. Dan tiba-tiba arkananya pun terbuka, yang membuat tangan besi Jax menjadi sebuah tangan besar. Perlahan Jax berhasil mengangkat batu itu dan melemparkannya. Lord Raiden pun tiba di kuil, dia dikepung oleh Shang Tsung, Sub-Zero, dan Kano. Lord Raiden membuka kembali gerbang petir, dari sana keluarlah Cole dengan arkananya. Semuanya terkejut, Lord Raiden mengatakan bahwa dia adalah keturunan murni dari Hanzo Hasashi yang belum terbunuh. Di saat mereka ingin menyerang, Lord Raiden kembali membuka gerbang petir, semua pejuang bumi dibawanya pergi. Shang Tsung yang tak ingin mereka lepas begitu saja lalu memerintahkan Sub-Zero untuk menyerang Cole. Dan tepat sebelum Cole berteleportasi, serangan Sub-Zero membuatnya terpental. Kung Lao yang melihat hal tersebut langsung menolong Cole, namun Shang Tsung menyeretnya, dan dia menyedot jiwa Kung Lao. Liu Kang yang mengetahui saudaranya sedang dalam bahaya segera berlari menghampiri, tetapi Cole melarangnya untuk menolong Kung Lao. Cole menyeret Liu Kang ke gerbang petir untuk kabur, dan disanalah perpisahan antara Liu Kang dan Kung Lao. Ternyata mereka dibawa ke Void, yaitu antara alam manusia dan alam dewa. Di sana Shang Tsung tak akan dapat mungkin bisa mengejar mereka. Liu Kang tampak kecewa dan sedih. Dia berkata bahwa mereka harusnya mati bersama. Kemudian Lord Raiden pun meminta maaf. Sebagai seorang dewa, dia tak boleh terlibat lebih jauh dalam perang antara Outworld dan Earthrealm. Karena tugasnya hanya menjaga bumi, tapi tak bisa menyelamatkan semua jiwa yang ada di dalamnya. Setelah itu Lord Raiden memberikan Cole sebuah kunai milik Hanzo Hasashi. Di sana masih ada bercak darahnya, sehingga jika Cole menggunakan itu maka roh Hanzo akan ikut bertarung bersamanya. Untuk menghadapi kekuatan besar Shang Tsung dan pasukannya, Cole menyusun sebuah strategi dengan memanfaatkan kemampuan Raiden dalam menteleportasi. Cole berencana untuk memecah belah keberadaan petarung Outworld. Dalam artian mereka akan bertarung satu lawan satu di tempat yang berbeda. Jax dikirim ke tempat Reiko berada. Sonya akan melawan Kano. Cole dan Liu Kang akan melawan Kabal dan Mileena. Lalu setelah mereka menang, mereka akan berkumpul kembali untuk menghadapi Sub-Zero bersama-sama. Mereka bertarung masing-masing di tempat yang berbeda. Jax berhasil menghabisi Reiko dengan tangan besinya. Sementara itu Sonya harus berhati-hati menghadapi Kano dengan tembakan lasernya. Akhirnya ketika Sonya berhasil membunuh Kano, tanda naga itu pun berpindah ke tangannya. Dan saat itu juga Arcana Sonya pun terbuka. Kembali ke Liu Kang dan Cole, Liu Kang berhasil mengalahkan Kabal dan membakarnya. Sementara Cole tampak kesulitan menghadapi Mileena karena kemampuannya yang dapat berteleportasi. Ketika Cole terdesak, beruntung Sonya yang telah memiliki Arcana datang membantunya tepat waktu. Hingga Mileena berhasil dikalahkan. Berpindah ke rumah Cole, istri dan anaknya sedang bersiap-siap untuk pergi. Mereka tak ingin ada monster aneh menyerang kembali. Namun sayang, di luar Sub-Zero sudah menunggu mereka. Di saat Cole dan Sonya berhasil melawan Mileena, asap hitam kembali berembus. Dari sana keluar Sub-Zero sembari menunjukkan gelang putrinya. Cole langsung sadar bahwa keluarganya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sub-Zero kembali memasuki asap tersebut. Cole yang terpancing pun kemudian mengejarnya. Saat nyawanya terancam, dengan memakai bilah Hanzo, Cole berhasil melukai Sub-Zero. Bilah itu mengeluarkan api, dan Sub-Zero pun sadar itu adalah senjata Hanzo. Dan itu berasal dari Hanzo yang telah bangkit dari kematian. Get over here. Hanzo bangkit dari neraka dan berevolusi menjadi Scorpion untuk membalaskan dendamnya. Awalnya Sub-Zero berhasil melukai Scorpion. Hingga akhirnya Scorpion berhasil membalikan keadaan. Cole kemudian membantu Scorpion menghadapi Sub-Zero. Sub-Zero berhasil membekukan Scorpion. Tak lama Scorpion mengeluarkan api dari tangannya. Hal itu sekaligus membuat anak dan istri Cole siuman kembali. Sub-Zero kemudian melepaskan topengnya. Dengan bantuan Cole, kunai Scorpion berhasil mendarat tepat di dada Sub-Zero. Cole melempar Sub-Zero dan membuatnya tak mampu bangkit lagi. Ketika Sub-Zero berhasil dilumpuhkan, Cole bergegas untuk menyelamatkan keluarganya. Sementara Scorpion menuntaskan balas dendamnya dengan memfataliti Sub-Zero. Setelah Sub-Zero mati, Hanzo berpesan pada Cole untuk terus menjaga garis keturunannya. Lalu dia pun pergi menghilang. Tak lama setelah itu, Lord Raiden berserta teman-temannya datang. Lord Raiden terkesan dengan Cole yang berhasil membunuh Sub-Zero. Asap hitam kembali menggumpal. Dari dalamnya keluarlah Shang Tsung. Ia tak percaya bahwa ramalan kuno itu telah menjadi nyata. Shang Tsung berkata bahwa membunuh pasukannya bukan berarti pejuang bumi menang. Shang Tsung mengambil kembali mayat-mayat prajuritnya. Dia berkata bahwa suatu saat nanti jika dia menemui Raiden, dia tak akan membawa prajurit, tetapi sebuah pasukan. Kemudian Lord Raiden mengacungkan tongkatnya dan menteleportasikannya dari tempat itu. Kali ini pejuang bumi telah menang, namun masih banyak musuh lain yang akan menanti mereka. Kali ini mereka berencana untuk mengumpulkan lebih banyak lagi petarung Earthrealm. Keesokan harinya Cole bertemu lagi dengan Pak Tua yang mempekerjakannya sebagai petarung bebas dulu. Pria itu berkata akan ada pertandingan kembali untuk Cole. Namun Cole menolaknya. Dia memutuskan untuk berhenti dan pergi ke Hollywood. Di sana dia akan menemui seseorang. Dan film ini pun berakhir. Semoga video ini dapat menjadi hiburan bagi teman-teman semua. Buat yang suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like-nya. Dan jika kamu suka dengan film-film di channel ini silahkan subscribe aja. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. You suck.